Korang pernah tak rasa macam semua yang korang buat dalam hari-hari korang macam sia-sia? Kalau korang rasa macam tu, korang kena tahu yang kadang-kadang dalam usaha kita mengejar satu matlamat hidup ni, akan ada sebahagian daripada hidup kita yang harus kita korbankan. Macam contoh dalam kita nak memenuhi kehendak kerja kita kan, kita korbankan masa kita dengan orang yang kita sayang. Lepas tu, kesihatan kita pun tak terjaga and rasanya banyak lagi sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kalau kita tahu, mungkin ada silapnya juga pada diri kita. Mungkin kita yang tak pandai seimbangkan semua benda ni sampai ianya menjadi sia-sia. Sebenarnya nak seimbangkan semua benda ni tak susah pun kalau betul kita tahu cara nak uruskannya dengan teratur, dengan betul. Terdapat 4 prinsip utama yang dibincangkan dalam buku ni, iaitu yang pertama, pastikan aktiviti kita terarah. Yang kedua, pastikan apa yang kita kejar dan usahakan di dunia ini mampu membawa kita kepada keberkatan. Yang ketiga, berusaha kuat supaya kita hidup mampu menghasilkan kebaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah, semua akan mudah dicapai apabila kita sudah berniat dan bertekad untuk lillah. Maksudnya, kembali pada aturan Allah SWT daripada awal. InsyaAllah, dengan baca buku ni, hidup kita dapat diuruskan dengan baik dan masa yang ada tidak akan disisihkan macam tu je. So, sesiapa yang nak dapatkan buku Ubah Lelah Jadi Lillah ni, korang boleh dapatkan di kedai SMO Bookstore berdekatan anda ataupun di smobookstore.com.